Halo semua, Assalamualaikum. Balik lagi dengan aku Ade dan juga Mimi di channel Mama Mimi di China. Nah teman-teman, sekarang aku dan Mimi sudah sampai di hotel. Nah tempat kita menginap ini adalah salah satu hotel yang ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nah teman-teman, karena besok aku dan Mimi itu flight pagi, jadi kita nginap di sini dan lokasinya ini strategis sekali karena ada di dalam bandara dan juga kebetulan dekat banget sama counter check-in kita besok pagi. Dan di video kali ini aku sama Mimi mau ajak teman-teman semua kita keliling-keliling sekitar hotel di Terminal 3 sini yuk. Karena tadi kita ada lihat pemandangan yang cukup bagus di luar dan sekaligus nanti mau cari tempat check-in besok itu di mana, supaya karena besok itu kita penerbangan pagi biar besok nggak susah lagi gitu loh teman-teman. Yuk ikutin terus videonya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe, aktifkan notifikasinya supaya aku dan Mimi lebih mudah ketemu teman-teman kalau nanti ada upload video yang baru. Terima kasih banyak. Sekarang kita mau keluar dan mau kasih ini teman-teman, ada ayam untuk anak temanku. By the way, tadi sebenarnya kita mau makan bareng, tapi karena temanku itu bawa bekal dan akhirnya kita makan di kamar. Habis pesan tadi kayak gitu, kita makan di kamar. Dan ini ada ayam yang tadi aku pesanin untuk anaknya, nanti kita antar aja ya, yuk. Oh ya, by the way, ini hotelnya namanya The Prima Wellness Hotel ya teman-teman. Jadi lokasinya itu strategis banget. Dia dekat dengan counter check-in internasional ataupun domestik di Terminal 3. Jadi kalau kita ada penerbangan pagi, ini adalah tempat yang sangat recommended banget. Dan juga tempatnya nyaman. Nah, nanti kita itu check-innya besok ada di sebelah kanan hotel ini. Nah teman-teman, jadi selain The Prima Wellness, di sini juga ada Digital Hotel. Digital Hotel ini letaknya ada di lantai 2 ya teman-teman. Ini juga recommended banget, terutama untuk teman-teman yang perjalanannya itu sendirian ataupun nggak bawa anak kecil kayak gitu, bisa nginap di sini karena hotelnya juga dekat banget dengan counter check-in. Dan di dalam itu keren banget teman-teman. Dia modern banget, terus anak muda friendly ya. Jadi untuk anak-anak muda yang mau perjalanan jauh dan transitnya itu di Soekarno-Hatta itu lama, kalian bisa nginap di Digital Airport Hotel yang ada di Terminal 2 ataupun Terminal 3. Nah, dulu aku pernah nginap di sini, kekurangannya itu cuma satu teman-teman, dia nggak kedap suara, itu saja. Tapi kalau kita nggak bawa anak kecil, ini bukan masalah yang begitu besar ya. Dan juga sama toiletnya, jadi di sini itu toiletnya toilet bersama teman-teman. Nah ini dia, lihat ini adalah pemandangan di sini teman-teman, kapsul hotelnya keren banget bukan? Tuh seperti ini.
Nah, teman-teman, ini dia yang tadi aku bilang bagus banget. Jadi di dalam sini ada replika masjid seperti ini. Dan ini indah sekali, mencuri perhatian semua orang yang lewat sekitar sini, teman-teman. Dan ini indah banget, gak nyesel kita flight dekat Idul Adha, teman-teman. Jangankan orang besar, anak-anak kayak Amy dan juga Papau aja, mereka juga senang untuk main di sana, teman-teman. Sekarang kita mau jalan dan juga sambil tanya-tanya Xiamen Airlines itu ada di counter check-in yang sebelah mana, teman-teman. Karena tadi kita nanya ada beberapa orang dan jawabannya itu beda-beda semua. Jadi kita langsung tanya aja yang benar itu di sebelah mana. So, teman-teman, seperti yang kalian semua lihat, suasana di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini benar-benar sebagus itu, seindah itu. Lihat saja Amy dan juga Papau, anak temanku, mereka main dengan gembira, lari-larian di sekitar sini, teman-teman. So, teman-teman, setelah selesai jalan-jalan dan nyari tempat check-in besok itu di mana, kita langsung balik ke hotel lagi untuk istirahat, tidur, dan lanjut perjalanannya besok pagi lagi ya. So, teman-teman, barusan kita habis check-in dan juga masukin bagasi. By the way, maaf banget karena nggak bisa masukin video saat check-in ya, teman-teman. Karena kita juga buru-buru dan bawa anak kecil. Dan sekarang aku sama Ayu lagi menuju ke gate tempat kita nunggu pesawat. Kebetulan agak jauh, kita di gate 1 nih, teman-teman. Jadilah aku dan Ayu dapat olahraga, cari keringat pagi-pagi. Ajak nih dua bocil di bandara sambil ngejar pesawat. Tapi untungnya mereka berdua nggak rewel dan duduk dengan nyaman di atas tronton. So, teman-teman, sekarang aku sama Amy sudah sampai di gate tempat menunggu pesawatnya. Kita ada di gate 1. Ini, iya Bu ya. Minimat ya. Amy tuh.
pesawatnya bagus. Coba bilang, pesawatnya bagus. Bye bye nenek Cha. Amy. 阿咪 ，OK，OK， 拜拜，拜拜，拜拜，阿姨，拜拜，拜拜，我们走啦。 Lagi duduk teman-teman, nungguin pesawat, miminya lagi lapar. Sekarang kita sudah di Xiamen. Air traffic control. Would you please? Hello. Ani jeje kenal. Di mana? Di Xiamen. Lagi May I have your attention, please? Flight Xiamen Air MS. 北京大厅。 Mungkin nyonya bagus. Emi，你坐飞机了没有？我以为咱还不像你们呢，一见都开心。耶！ So teman-teman, jadi selanjutnya aku pilih-pilih pisah-pisahin barang karena aku bawa punya teman beberapa. Jadi sekarang aku mau pisahin dulu yang mana yang punya aku, teman-teman. So teman-teman semua, sekali lagi terima kasih banyak sudah ikuti perjalanan aku kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye teman-teman.